Bekas terminal Cilembang yang diketahui menjadi lokasi penjualan daging anjing dan minuman keras atau miras tampak sudah ada kegiatan pembongkaran di lokasi. Tepatnya di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 14 November 2023 hari ini. Bahkan alat berat sudah tampak berada di lokasi bersama beberapa petugas Satpol PP Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang tengah melakukan penyisiran. Beberapa kios di sana juga tampak melakukan pembongkaran mandiri sebelum para petugas turun ke lapangan. Selengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama rekan Aldi M. Perdana, wartawan Tribun Priangan yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporannya. Baik, rekan Justina, betul pada hari ini, Selasa 14 November 2023, wilayah bekas Terminal Cilembang yang sebelumnya diduga sebagai tempat penjualan daging anjing dan minuman keras mulai tampak dibongkar oleh para pemiliknya. Ini merupakan sesuai dengan surat imbauan dari Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, yakni Dadang Sabroni, mengatakan bahwa semua penghuni yang berada di bekas terminal Cilembang ini diberi kesempatan untuk melakukan pembongkaran mandiri. Pembongkaran mandiri tersebut akan dilakukan pada 3 tahap, sementara hari ini merupakan tahap yang pertama. Surat tersebut sudah dilayangkan seminggu sebelumnya, yakni pada Selasa tanggal 7 November lalu. Saat ini pihak Satpol PP baik kabupaten ataupun kota juga memantau dan melakukan pengawasan di lokasi. Sedangkan Kepala Bidang Kabupaten Tasikmalaya pun juga memantau di lapangan untuk memastikan garis-garis terkait sertifikat lahan, mengingat lahan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya ini merupakan aset milik pemerintah kabupaten, sehingga nanti ketika terjadi pembongkaran di wilayah tersebut, beberapa pemilik rumah atau pemilik tempat-tempat yang berada di sana dan yang memiliki sertifikat tidak ikut dibongkar begitu. Ini memang merupakan buntut dari surat tuntutan ormas-ormas Islam yang menuntut bahwa di sana dijadikan tempat untuk berjualan daging anjing dan miras. Pada akhir bulan lalu, pada tanggal 31 Oktober, sempat juga ormas-ormas Islam ini mengirimkan surat kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk segera mengusut kasus tersebut. Sehingga dalam jangka 14 hari mulai dari tanggal 10 kemarin, itu memang pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menegaskan bahwa pengosongan pengawasan akan dilakukan, akan tetapi pemagaran baru akan dilakukan tahun depan mengingat pemagaran akan masuk ke anggaran pemerintahan. Kemudian juga untuk sementara ini wilayah tersebut akan dipasangi pagar dan dipasang juga pos untuk Satpol PP baik kabupaten maupun kota untuk dilakukan pemantauan supaya tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya terjadi seperti berniaga daging anjing, kemudian berjualan miras di lokasi tersebut. Mulai pantauan di lapangan pun, memang ada beberapa anjing yang dikurung, kemudian diangkut ke kendaraan, kemudian juga ada beberapa orang yang sudah mulai melakukan pembongkaran, bahkan ada satu warung yang diduga menjadi lokasi penjualan tersebut telah disegel oleh pihak Satpol PP. Kemudian Ade Sugianto selaku Bupati Tasikmalaya juga mengungkap bahwa usai nanti pembongkaran ini terjadi dan sampai rata jadi tanah, kemudian nanti Ade Sugianto berpesan supaya wilayah tersebut tidak dijadikan sebagai mal. Akan tetapi Ade berpesan bahwa lokasi tersebut diupayakan untuk masyarakat seperti menjadi ruang UMKM atau Tasik Square yang bisa menampung pedagang-pedagang kecil berjualan di sana. Sekian laporan dari saya, Rekan Justina. Baik, rekan Aldi M. Perdana, wartawan Tribun Priangan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Dadang Tabroni. Kita pertama melaksanakan penyisiran pendataan kembali kepada penghuni kios-kios yang menempati. Terus kita juga memberikan keleluasaan kepada masyarakat penghuni, silakan untuk membawa dan membongkar sendiri. Jadi kami disiapkan semua alat berat dan mungkin persiapan kami sudah siap melaksanakan pembongkaran. Berapa alat berat mungkin yang nanti dipersiapkan? Alat berat tentunya nanti dengan Pak Kadis PU, kami dari pihak pengamanan sudah siap membantu nanti dalam rangka pengamanan pembongkaran di Terminal Cilembang. Waktu agar masyarakat bisa membereskan bangunan sendiri dikasih. Kita membuat surat teguran, ini teguran pertama kemarin, himbauan kemarin. Kita juga langsung ada teguran yang kedua, ketiga. Artinya dalam surat teguran ini juga memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memindahkan masing-masing masyarakat yang menempati. Jadi ada teguran dari kami, dari Satpol PP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.